Baik, saya akan memberikan tutorial lagu Waktu Tuhan. Langsung saja. Pertama kita akan belajar bagaimana mengiringi orang bernyanyi lagu ini. Kemudian nanti di akhir kita akan memainkan dengan solo piano. Kita mulai dari C sama dengan Do. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nah, kita lihat pertama chordnya adalah C. Bila kau izinkan, kemudian sesuatu, ini G on B, kemudian A minor. Tapi ada juga sebagian yang menggunakan bila kau izinkan dengan E minor, sesuatu terjadi. Jadi E minor ataupun G on B itu adalah jembatan menuju A minor. Saya lebih suka menggunakan G on B. G on B ini maksudnya G, chord G dengan bass B. Sehingga bila kau izinkan sesuatu terjadi, kemudian G. G ini hanya sebagai jembatannya. Ku percaya semua untuk kebaikan. G atau bisa digunakan F on G. Baikan baru kemudian G. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Chord yang sama seperti yang di awal. Telah tiba waktu ku percaya kuasamu. Nah, kemudian ku percaya G minor. G minor ini bisa digunakan. G minor adalah jembatan menuju F. Ini sama dengan C7 sebenarnya. C7 menuju F. Jadi jembatan dari C menuju F itu bisa menggunakan C7 atau bisa menggunakan G minor. Kasih jembatan menuju ref F on G atau boleh seperti ini atau begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati waktu Tuhan pasti, atau sama seperti yang tadi ya, bisa E minor juga. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walaukah kemudian D minor, kadang tak mudah. Ini C crest diminis. Diminis itu artinya dari nada C crest naik 1,5 langkah ke sini, kemudian dari sini naik 1,5 langkah. Jadi berjarak, nada yang berjarak 1,5 langkah tiap nadanya. Ini C crest diminis. Jadi kalau C diminis berarti C C. Nah ini.
waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati coba, ini F cobaan, kemudian F on G, jadi waktu F lewati cobaan, F-nya ditahan di bassnya, kemudian chord-nya di G. Percaya. Jadi umumnya yang terjadi seperti ini karena setelah chord yang ini menuju E minor, lewati cobaanku tetap percaya. Jadi ininya tidak perlu pindahnya. Cobaan. Tapi tidak salah juga kalau kita buat lewati cobaanku tetap. Kalau dibuat lewati cobaan, jadi kayak ada yang menahan gitu ya. Baru mundur. Jadi percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, chordnya seperti itu. Bila kau izinkan sesuatu ter G on B terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa. Chordnya sudah kita lihat. Nah sekarang kita mau coba memainkan solo pianonya. Sol, sol, fa, mi, re, mi. Kita memainkan melodinya, sebenarnya itu digabung dengan iringan yang tadi. Kalau saya lihat banyak yang pemula yang memainkan ketukannya sebelah kiri, melodinya sebelah kanan gitu ya. Sama seperti iringan tadi, kita campur, kita mixing jadi satu iringan dengan melodinya. Sorry. Saat kosong.
demikian. Jadi kalau ada mungkin yang kurang paham, kurang jelas, bisa komen di bawah. Nanti di tutorial berikutnya saya bisa menjelaskan sedikit demi sedikit, supaya banyak hal sebenarnya yang harus kita perhatikan ya, apalagi yang untuk yang baru belajar memang harus kita tunjukkan begitu detail supaya jangan membingungkan. Oke, mungkin sekian dulu, nanti kita lanjut ke tutorial berikutnya.